Saya.
di desa Tegalu. Yang akan dikukuhkan hari ini pada ketua pimpinan daerah berjumlah 145 orang. 145 terdiri dari Melati Coklat 1 itu paling banyak 105 orang dan sebagian besar dari Bimbu Bulan. Kemudian Melati Coklat 2 28 orang, Melati Coklat 3 5 orang, Melati Coklat 4 5 orang, dan Kader Kasar 3 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbina billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Tapak Kisi Kota Gorontalo, yang saya hormati Bapak Pimpinan Wilayah Tapak Kisi Provinsi Gorontalo, saudara-saudara saya, para pelatih Tapak Kisi yang insya Allah akan tetap ada dalam naungan ridho dan kasih ilahi, adik-adik para siswa Tapak Kisi yang saya hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapak Kisi Putra Muhammadiyah Kota Gorontalo, nomor A garis datar 12 garis miring SK Pengukuhan garis miring tindak 171 garis miring 1 garis miring 2020 tentang pengukuhan kenaikan tingkat siswa dan kader tindak 171 Tapak Kisi Putra Muhammadiyah Kota Gorontalo tahun 2020 memperhatikan dan seterusnya menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan pimpinan daerah 171 Tapak Kisi Putra Muhammadiyah Kota Gorontalo tentang pengukuhan kenaikan tingkat siswa dan kader Tapak Kisi Tinda 171 Kota Gorontalo. Pertama, nama-nama peserta pengukuhan naik ke tingkat kader dasar. Kader Sunda Muhammad Sabri Dramasa, Muhammad Sabri Jafar. Selanjutnya, peserta naik ke Melati Coklat 4, Rahmat Polarfa. Segera mengambil tempat depan, Mutia Ulang dari Jafar, Muhammad Aditya Matoka, Adika Waruntu, Rian J. Husayn. Selanjutnya, siswa Melati Coklat 3, Muhammad Tiar Anugrah Talib, Muhammad Jamaluddin Katalaini, Alwara Muhammad Nur Taufik, Siva Hayatun, Siti Elismail. Lari. Selanjutnya, siswa Melati Coklat 2, Raihan Bima Atmoko, Muhammad Ali Kupron, Raditya Putra Sunek, Muhammad Izzatul Islam, Valen Rizky Moluto, Era Nugra Abdi Negara, Muhammad Alif Nur Iqbal, Tia Dwi Rahma Hubu, Aira Hibatia Purba, Fitri Syawalia Pedunge, Muhammad Isra Yusuf, Yunita Hendar Timursin, Siti Fatika Sari, Sisilia Sulfa, Sri Ratna, Abdul Salam Rao, Fakih Al-Ghazali, Mirta Hasan,
Muhammad Ahsan Al-Hafiz, Putra Sawatu, Saira Hatani, Muhammad Rizki Wawuruntu, Ramadhani Muhammad, Muhammad Marlin Laja, Reza Queen Miliangan, Muhammad Alim Nur Iqbal, Zain Akbar Mubarak, Cindy Fatmawati Usman. Ya, nama-nama yang disebutkan tadi silakan mengambil barisan. Selanjutnya siswa dasar yang kemelati coklat 1. Muhammad Gusti Usman, Muhammad Yusuf Iskandar, Ikra Raditya, Sultan Maulidin, Muhammad Emir, Khalil Zaki, Andi Pula, Aidil Putra, Muhammad Meplana, Muhammad Jibril, Hairul Watan Musa, Kuat Putra Hasan Nagito, Febrianto Muhammad, Muhammad Rizki Aditya Raya, Asgamal Rafi Daus, Revanti Satria, Nawab Adinaya, Farel Hayrullah, Farel Hayrul Ilham, Purkom Fahri Fatullah, Muhammad Fadil Khalid, Muhammad Ilham Abdul Ghani, Yuhil Sultan Muiz, Abdul Rahman Zakir Lukum, Muhammad Al-Kasir Lakoro, Adahil Rafa Taiji, Darwin Al-Biza, Muhammad Fauzan, Safia Putri Suleman, Kanaya Nurahmi Pomalino, Asda Asmiya Muhyiddin, Nabila Trisha Putri Majid, Alea Syakila Fitra, Adlina Nusabrina Yusuf, Atika Sara Nafiza, Anissa Putri Lian Kasim, Siren Syakira Hibi, Syakira Valeriana, Naisila Zifara, Hana Humaila, Miltis Kiptia Santi, Kalisa Amal, Azkia Salva, Nur Makfira, Saskia Dwi, Maida Farzana, Radiatul Adawiyah, Siti Safana, Zilzalia Zifana, Farah Fahira, Aska Nur Asyifa, Siti Zahra, Flora Yuliana, Adinda Balkis, Naila Safira Lole, Alia Kirana, Chelsea Korin, Alisa Triana, Umaira Asadia Ismail, Nazwa Afifah, Makfira Lini, Keiko Putri, Siti Fatimah Zahra, Siti Ramia, Ayatul Husna, Alisa, Akiva, Sabri Yasin, Alizar Menungke, Revika. Thank you.
Sanggupkah adik-adikku dikukuhkan menjadi siswa tapak suci? Putra Muhammadiyah melatih coklat 1, 2, 3, 4, dan kader dasar. Sanggup! Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah menyatakan sanggup, marilah adik-adikku menirukan kata-kata yang hendak saya bacakan berikut dalam sikap hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil uqad. Wa min syarri nafasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Saya berikrar. Saya berikrar. Satu. Satu. Saya akan selalu meningkatkan ibadahku, serta menegakkan identitas perguruan tapak suci, yang berakidah Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dua, saya akan selalu membina diri dan mengembangkan aliran tapak suci. Tiga. Saya akan selalu menjaga aliran tapak suci dari pengaruh yang menyesatkan, dari mana pun berasal. Empat. Saya akan selalu menghormati kebijakan Dewan Kader dan pendekar tapak suci. Lima. Dimanapun saya berada. Ikatan emosi saya. Kepada Dewan Pendekar Seminar Keilmuan Tapak Suci. Enam. Saya tidak akan mempergunakan tingkat dan kemampuan saya untuk meresahkan kehendak pribadi dimanapun. Tujuh. Kemampuan dan jabatan saya akan saya gunakan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. 8. Saya akan selalu menjaga kebersamaan dalam perguruan tapak suci. Allahumma arinya hak-hak. Wa'adun ditiba. Wa'adun wa'adun yang diubah pada hari ini. Yang pertama Sabitra Masa, sekarang tingkat kader dasar. Beliau diberikan apresiasi karena meraih medali emas di tingkat kejuaraan nasional PPLP tingkat nasional di Provinsi Aceh 2019. Yang selanjutnya Sabuk Kuning melatih coklat 2 yang diubah pada hari ini, Saudara Muhammad Zaid Akbar Mubarak, memperoleh medali di Kejurnas PPLP Aceh tahun 2019
medali perunggu dan 2019 Pekan Olahraga Pelajar Nasional yang dilaksanakan di Jakarta memperoleh medali perak.